Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Nah, di video kemarin saya sudah upload antena Kobe KS26 ya guys, 62, dan dengan full elemen ya, full elemen 24 biji, bisa mendapatkan siaran Indosiar, SCTV dan juga TVRI. Semuanya bisa didapat 2 mux. Trans7 juga dapat. Tapi sekarang saya akan uji coba dengan cuma memasang setengahnya guys ya. Untuk elemennya saya pasang setengah. Jadi ini tidak full ya. Saya buka setengahnya. Nah, ini sambungannya, sambungan antar pipa. Berarti ini pipa panjangnya boomnya 1,25 ya. 125 cm. Ya maksudnya seperti itu. Oke sahabat, nanti saya akan naikkan dan kita lihat hasilnya apakah dengan antena pendek ini sama kekuatannya dengan antena yang full. Oke, lanjut ke video berikut. Nah sahabat SCP Digital, antenanya sudah dipasang di ketinggian tiang 6 meter ya guys. Dan kita cek hasilnya, dan ini tanpa memakai booster guys ya, kabel langsung menuju ke STB. Nah, ya. Kita coba scan, dan ini saya menggunakan STB merek Matic Apple yang warna merah dusnya guys. Oke, kita cari siaran, kita lihat apakah dengan antena pendek panjang 125 cm bisa mendapatkan sinyal ataupun siaran digital di kampung saya. Oke, di 28%, 32% masih jong, belum dapat satu siaran pun guys. Oke, 54% masih jong. Sembilan puluh sembilan persen, tujuh tiga, tujuh enam, delapan puluh, delapan empat, delapan tujuh, sembilan satu, sembilan lima, dan ternyata tidak dapat satu siaran pun guys. Padahal ini kalau dilihat tempatnya ke arah sana itu lumayan kosong guys ya, lumayan kosong. Tapi dengan antena panjang 125 cm tidak bisa menangkap siaran TV digital satupun. Oke, berikutnya saya akan coba pasangkan lagi elemennya, dipulkan lagi guys, 24 elemen, dan kita akan lihat hasilnya.